malam on. Yo, what's up guys, welcome back to my channel. So, we're gaming. Okay guys, ya kali ini gue gak bermain game pamalinya ya, tapi gue bakal membahas pamalinya ya. Dan di sini di video sebelumnya itu finish what you have started itu adalah di angka 0,1%. Nah, sekarang jadi 0% lagi ini ya. Wanjay gitu. Ya, jadi 0%. Gue juga bingung nih kenapa ya. Kalau kalian tahu kenapa alasannya, kalian tulis aja di kolom komentar ya, sesuai dengan pendapat kalian gitu loh ya. Dan subscriber gue ada yang nge-share video tentang pamali ini. Dan ya, di video itu dia ada ngechat salah satu developernya, dan kata developernya gamenya ini emang lagi bug gitu loh ya, lagi diperbaiki ya, jadi tunggu aja katanya. Nah, dari situ aduh anjay gitu ya, capek-capek gue kan kemarin gitu loh, aduh. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga usaha gitu loh. Usaha tidak pernah membohongi hasil, ingat itu ya, anjas. Dan ya, menurut gue di game ini kayaknya ada probabilitas ya. Itu suatu kejadian random gitu guys, kejadian random. Contoh ya, kayak kuntilanaknya duduk di kursi. Ingat gak kalian, itu di malam kedua, harus di malam kedua kan. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang gak gitu ya. Walaupun kita baru masuk rumah nih, udah keluar kuntilanaknya duduk di kursi gitu loh, tanpa nge-trigger apa-apa gitu ya. Ya makanya itu gue bingung gitu loh, kejadian random gitu loh ya. Jadi kita harus nge-trigger itu dulu, baru kita bisa menyelesaikan 3 ending ini gitu loh. Ya itu namanya probabilitas. Nah kalau kalian ada ide untuk probabilitas itu, kalian boleh komen di bawah gitu loh. Bang, coba munculin kuntilanaknya dulu di kursi, terus kerjain ini bang, ini bang. Nah itu dapat endingnya bang, kayaknya ya. Itu cuma saran ya bang ya. Lebih bagus kayak gitu ya guys ya, karena nanti bakal gue coba. Oke, nah tenang aja, kita di DLC pocong kita main lagi. Di DLC selanjutnya, di DLC selanjutnya kita main terus game ini. Oke, stay tune terus di channel gue dan nikmati gamenya. Dan semoga kalian bisa terhibur dengan video-video gue ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dan di next bakal ada gue bikin karakter baru ya. Tenang aja, tunggu aja di channel gue. Oke, thanks for watching and see you next video. Bye bye.